Okey, seterusnya hari ini di siaran Selamat Pagi Malaysia, kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan telemovie yang membawa tajuk Si Pencuri Hati. Kenapa tunjuk saya kalau pencuri hati tu? Tidakkah kamu mempunyai hati? Saya mempunyai hati, tetapi tidakkah anda si pencuri hati? Saya risau curi hati Ismail ni. Okey. Tak apa, kita nak berkenalan dengan siapakah si pencuri hati yang sebenar. Drama ini akan ditayangkan pada 3 Januari 2021 di TV2 pada jam 9 malam. Kita perkenalkan tetamu kita. Yep, hari ini kita bersama dengan Rashidan Baba dan juga Mira Nurmila selaku antara pelakon yang membintangi telemovie Si Pencuri Hati. Masa tu pencurinya ni? Cepat mengaku. Sama-sama curi. Sama-sama curi. Oh, wow. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih kerana bersama kami, Mira. Okey. Drama ini dia straight to the point, Si Pencuri Hati. Ya, mungkin dia berkisah tentang cinta, berkisah tentang bagaimana ia berjaya menambat hati seseorang itu. Tapi untuk watak Tuan Rashid dan Rashidan sendiri, macam mana watak dia itu? Saya watak sebagai Syafiq, yang mana saya ni duda. Jadi dia ni ada satu girlfriend. Yang dia nak curi hati. Okay. Lepas tu dia ada ex-wife dia. Yang mana ada tanggungjawab dia dengan anak-anak dia. Okay. Tapi yang girlfriend ni, dia ingat dia nak patah balik dekat bekas isteri dia. Bekas isteri, okay. Tapi sebenarnya dia ada sebalik tu, dia fikir pasal anak-anak. Jadi dalam cerita Si Pencuri Hati ni, dia banyak-banyak subplot dia lah. Okay. Yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang muda. Sebab bekas bekas bini dia ingat ni, dia nak pergi balik ke ex-wife dia. Okay. Tapi yang ni bercinta dengan anak muda. Sebab tu dia curi hati ni, curi hati ni, curi hati ni. Dia panggil Si Pencuri Hati. Dia banyak konflik kat situ lah. Okay, tapi okay, saya keliru lah. Dua-dua ni muda. Itulah. Saya sendiri pun keliru. Keliru tak masak. Saya sebagai Naziha. Naziha ni bekas isteri kepada dia lah. Oh, okey. So, bila dia dapat tahu yang ini ada bercinta dengan girlfriend dia. So, dia ni cuba ni, bini dia ni cuba untuk rosakkan bekas isteri dia ni. Cuba untuk rosakkan hubungan dia. Sebab nak balik ni bekas isteri ni. Sanggup buat apa? Pergi serang lah. Pergi tolak dia dekat dalam sambil masuk longkang. Datang dekat dia punya butik. Marah, maki dalam telefon macam-macam. Sampai dia rasa macam give up lah Mariana ni. Dia rasa macam give up. Tak naklah aku bercinta dengan dia lagi, sebab dia kata bekas isteri dia asyik ganggu dia. Itu pergolakan tu berlaku lah. Okay. Kemudian yang Si Pencuri Hati tu sebenarnya kawan baik kepada anak dia sebenarnya. Kawan baik. Tapi mula-mula tu anak dia suruh dia yang berjaga jaga ibu dia selama 2 tahun sebab dia pergi dia ada kursus pergi dekat luar negara. Kemudian bila dia pergi kursus tu, dia suruh jaga. Lama kelamaan tu si Mariana ni jatuh hati. Mula-mula anak dia tu tengok selalu dia kena macam kena kacau, kena macam macam dia ubatlah duka perempuan ni. Perempuan ni pun selalu cerita dengan dia yang dia ada masalah dengan Syafiq, dengan masalah sekeliling dia. Kemudian banyak masalah. Lama-lama dia jatuh hati. Syafiq ni jatuh hati dengan kesian, lepas tu jatuh hati. Dan telemovie ni dia drama dia bertemakan apa? Kekeluargaan ke komedi ke? Komedi romantik. Apa antara perkara yang Rashidan sendiri pelajari selepas ialah rakaman telemovie ni? Dia sebenarnya dia like komedi ringan. Tapi kalau tengok saya punya karakter sebagai Syafiq pun, dia ni saya tengok kepala seorang kepala yang gila-gila juga. Okey. Tapi sebab dia nak menangkan hati yang sini, menangkan hati yang sini,
Lala dua-dua tak dapat. Dua-dua tak dapat. Sakit hati. Dia sakit hati sendiri. Dia nak curi hati ni tak boleh, nak curi hati ni tak boleh. Lala sakit hati sendiri. Okey. Give up lah. Sakit hati, pergi bakar. Bakar butik. Bakar apa? Girlfriend dia. Girlfriend punya butik. Dia punya geram punya pasal. Sebab tak dapat. Dia pilih yang muda. Kadang-kadang kata kita dah tua kan. Jadi tak apalah. Geram punya pasal, kita pergi bakar butik dia. Itulah. Tapi orang kata tua-tua berisi. Sebenarnya. Tapi sebenarnya bunda lagi. Okey. Cumanya kita nak tahu pengalaman ya di sebalik tabir untuk pembikinan drama Si Pencuri Hati ini. Berapa lama tempoh penggambaran untuk produksi dan juga untuk pelakon yang dilunaskan? Dalam 6 hari macam itu. 6 hari. Okey. Itu dilakukan tahun lalu? Tahun lepas. Kita penggambaran buat sekitar Kuala Lumpur lah, kat Kajang sekitar Ulu Langat. Jadi banyak sekitar KL lah. Okey. Tapi kena tengoklah sebab cerita ni sebab ada saya. Of course, itu sudah pasti. Itu sudah pasti kan. Ada Mira, ada Liza Shadan. Okey, dan Syafiq Zaidi. Okey. Ramai lagi artis. Kena tengoklah. Sebab Si Pencuri Hati ni memang satu komedi apa? Drama komedi ringan, family. Jadi banyak pengajaran mesej-mesej yang tersirat kat situlah. Okey. Macam Mira sendiri kan, bila ialah bawa watak macam ni kan, macam mana cuba terjemahkan watak itu supaya ia benar-benar kata dirasai oleh penonton. Macam watak Mira sendiri, Mira ni seorang yang ganaslah dalam cerita tu kan, sebab selagi tak dapat, selagi tu dia akan akan mengganggu. Yeah. Jadi saya baca skrip tu, so saya praktis, okey macam mana nak buat watakan tu garang nampak menjadi kan. So dapat pula saya berlakon dengan Aliza Shahdan. Dia banyaklah bagi kerjasama kan untuk saya beraksi dengan dia. Okey bang, mungkin ramai yang merindui lakonan abang ya sebagai hero di layar TV ataupun di layar kaca ni. Okey, kalau diikutkan sekarang ni kita dah ramai pelakon-pelakon baru, tapi yang senior ni tetap maintain ya. Apa rahsianya untuk mengekalkan tu momentum tu sepanjang bermula lakonan sehinggalah sekarang? Okey, dia sebenarnya disiplin lah. Sebab saya masuk dalam industri drama ni, kita bermula daripada bawah. Okey, bermula daripada bawah, situ kita belajar dari segi disiplin, attitude kita, ketepatan masa. Kadang-kadang itu yang penting. Bukan kadang-kadang, memang itu penting. Sebab kalau kita tengok sekarang ni budak-budak baru, macam awak cakap budak baru kan. Perbezaan dia kadang-kadang dia orang ni timing yang penting. Timing maksudnya punctuality pagi. Kalau time pukul 7, kadang-kadang pukul 10 kau sampai. Allah. Jadi kita yang lain dah sampai awal. Jadi tunggu kat situ. Itu bukan curi hati, dah curi masa. Dah curi masa kita. Sepatutnya benda tu boleh syuting, boleh shoot dalam 20 scene. Mungkin jadi 15 ke 10 scene. Jadi timing tu dah lari. Jadi macam mana nak kekalkan momentum saya sebagai seorang pelakon dalam industri drama kita ni? Macam saya cakap tadi, disiplin diri, improve. Maksudnya tingkatkan apa kita punya kelemahan. Kita belajar daripada orang lama. Macam saya dulu dengan arwah Ahsan Sudin, arwah Aziz Sata. Kita tanya macam apa tips-tips untuk kita berlakon. Okey. Pasal orang lama dia kena tanya. Dia tak simply cerita macam tu je. Kena berguru. Kita berguru dengan dia, tanya tips-tips yang perlu. Untuk dalam lakonan. Yang penting kekal awet muda. InsyaAllah. Alhamdulillah. Rasau awet muda itu datang sebab dia jaga disiplin dia lah kan. Bila kita bekerja di disiplin dalam semua aspek pun, sekali-kali langsung disiplin itu akan datang. Jadi Mira, kalau boleh kongsikanlah kepada penonton hari ini, war-warkan kenapa mereka perlu sama-sama saksikan Si Pencuri Hati. Okey. Cerita ini sangat menarik. So, saksikanlah cerita Si Pencuri Hati akan datang pada 3 hari bulan pukul 9 malam
Di TV 2. Nak tengok siapa yang mencuri hati siapa. Tengoklah siapa yang mencuri hati siapa tu. Kena tengok. Okay. Mana tahu boleh mencuri hati penonton juga. Kan? Dengan tayangkan. Okay. Tuan Rashidan, juga bersama dengan peminat untuk sama-sama kongsikan dan juga mengajak peminat menonton. Okay. Kepada peminat saya, jangan lupa saksikan saya sebagai Syafiq dalam drama Si Pencuri Hati pada 3 hari bulan jam 9 malam di TV 2. Okey. Terima kasih untuk kedua-duanya hari ini berkongsi berkenaan dengan telemovie Si Pencuri Hati ini. Jangan lepaskan peluanglah ya, sama-sama kita meluangkan masa bersama keluarga menonton telefilm Si Pencuri Hati ini yang pastinya dia bentuk romcom, jadi akan memberikan sedikit hiburan kepada anda, sedikit pengajaran untuk anda dalam pada anda menyaksikan telemovie tersebut.